Saya mulai dari 100.000 lagi, Bapak. 100.000. Ibu, berapa? 200.000, alhamdulillah. Lagi lagi, Ibu. 250. Oh, Masya Allah, 300. Ada lagi yang tidak lebih dari 300? Ah, ini Ibu saya yang khusus. Berapa, Ibu? 500. Apa dia? 500. Yang terbesar. Oh, ada lagi 600.000. 600. Wah, 600. Kita tutup. Oh itu Bu, caranya disangka-sangka. Kalau mau ada duit dari daftar, maksudnya oke. Masya Allah. Tapi ternyata banyak hal di antara masalah yang kami dampingi kemarin. Di antara bahkan kami sendiri, kalau saja mengandalkan kemampuan ekonomi kami rasa-rasanya. Kita nyalangi setelah tahun, pakai saja. Udah, Masya Allah. Berhasil karena pikiran kami, kebahagiaan kami, karena risiko kami ingin ya Allah semakin banyak orang yang bisa hadir di dunia Allah dengan cara-caranya, cara terbaiknya siapa? Allah. Maka di situ kami berharap di waktu itu kalau berpikir pantaskan diri saja, pantaskan diri kita, keyakinan, keimanan, karena Allah memberangkatkan orang yang percaya, bukan orang yang kaya. Betapa banyak orang yang kaya belum Allah buka hatinya. Alhamdulillah. Maka 1001 cerita tentang Baitullah. Maka di kesempatan hari ini mungkin next kita akan ngobrolnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, sepulang dari umroh, Bapak Ibu mohon izin kami punya niat. Ya Allah, semoga nanti ada satu oleh-oleh yang bisa kami aturkan kepada panjenengan. Insya Allah. Ini ada tiga sorban ini yang membersamai kami waktu di Masjid Nabawi, membersamai kami di Masjid Al-Haram. Insya Allah. Maka baru saja saya tadabur, kita tadabur bersama sebuah kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf di waktu itu masih ingat deh, ini kisah yang sangat masyhur di mana beliau difitnah, dijerumuskan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, betul? Sampailah tiba beliau akhirnya Allah angkat keadaannya dari anak yang terbuang, dari budak dan sebagainya, akhirnya menjadi raja Mesir, betul? Dan di waktu itu di sisi lain ayahandanya yaitu Nabiullah Yakub sedihnya luar biasa karena kehilangan Nabi Yusuf. Apa yang terjadi? Beliau nangis sampai nangis loh. Nangis loh sampai tidak bisa. Tapi riwayatnya Nabi Yakub itu sampai buta matanya, tidak bisa melihat. Suatu ketika atas skenario Allah, saudaranya Nabi Yusuf tadi datang ke sebuah tempat namanya Mesir, dan di sana Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Masya Allah. Di waktu itu Nabi Yusuf itu seperti melihat tanda-tanda. Iki dia, iki sedulurku. Dia jangan kelompok ada yang semua. Tapi mereka tidak mengenal Yusuf. Dikira memang benar-benar sudah meninggal. Masya Allah. Tapi karena Allah angkat keadaan Nabi Yusuf, menghasil singkat cerita beliau menjadi seorang raja. Di waktu itu beliau teringat. Kamu, engkau, kalian, saudara, kalian, wahai saudara jauh. Di waktu itu beliau tidak memperkenalkan diri sebagai Yusuf. Itu siapa kalian dari mana? Kami dari negeri ini. Apakah kalian punya seorang ayah? Ya. Namanya siapa? Ini. Insya Allah. Berhasil singkat cerita bahwa ibu, kemudian bajunya Nabi Yusuf itu dititipkan kepada saudaranya untuk disampaikan kepada sang ayah. Maka dengan izin Allah, setelah bajunya tadi disampaikan kepada ayahnya, itu dengan izin Allah matanya Nabi Yakub alaihissalam itu kembali sembuh. Maka dengan izin Allah, bukan karena bajunya Nabi Yusuf, bukan,
Tapi karena dengan izin Allah, wasilah bajunya Nabi Yusuf tadi, Allah berikan kesembuhan. Masya Allah. Dan berolah. Maka dalam hal ini, kami mohon izin, mohon izin, ini tiga sorban ini yang kami pernah pakai untuk sujud di Masjid Nabawi. Kami pernah pakai untuk ngaji alas Quran kami di Masjid Haram. Maka mohon izin kami untuk lelang ya, lelang sorban ini untuk apa? Nanti dipakai untuk segala macam program Ramadan di Anima. Insya Allah ini luar biasa dari panitia kemarin. Spiritnya luar biasa, saking semangatnya ini kok wakaf Quran. Ustaz, ini gimana ini wakaf Quran dibagikan kapan? Ya nanti Bu, dia terkumpul dulu, nanti menjelang Ramadan terus dibagikan. Kalau gini gimana Ustaz? Ini Qurannya sudah, pokoknya seadanya kita kumpulin dulu, segera kita bagikan biar Qurannya segera dibaca waktu Ramadan. Oh gitu, sepakat. Masya Allah, luar biasa. Ini semangat orang panitia ya. Maka untuk mempercepat nantinya program-program segera berjalan, Bapak Ibu mohon izin melelang tiga sorban yang kami pakai kemarin. Mohon izin. Bismillah. Oke. Ini tiga sorban ini insya Allah pernah hadir di Baitullah. Nah, oleh karena itu dengan wasilah ini semoga Allah memberikan kita bisa berangkat. Siap Bapak Ibu? Alhamdulillah. Nanti siapa yang tidak harus dari ini ya, insya Allah. Siapa yang berketan untuk mendapatkan hadiah yang tertinggi? Bukan. Ini bukan topik dari saya. Insya Allah untuk nanti program Anima. Saya mulai dari harga 100.000. Saya mau izin sebentar ya. Dari 100.000, ada yang berkenan? Tentu, ada yang lebih dari 100.000? Ada? Ya? Yeah? Tidak ada? Baik, mohon. Nanti tidak ada sekarang ya, mohonnya ada bisa langsung. Oke, ke panitia. Insya Allah. Ibu pilih yang mana? Pilih yang tengah. Yang tengah? Insya Allah, biasa. Mohon, lebih. Insya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan untuk hadir di Baitullah. Pasti ada dua, ya? Saya mulai dari 100.000 lagi, Bapak. 100.000, Ibu, berapa? 200.000, alhamdulillah. Belakangnya lagi, Ibu. 250. Oh, Masya Allah, 300. Ada lagi yang tidak lebih dari 300? Ah, ini Ibu saya yang khusus ini. Berapa, Ibu? 500. Apa dia? 500. Yang terbesar. Oh, ada lagi 600.000. 600. Mohon 600. Kita tutup. 600 ya. Insyaallah. Saya itu sebenarnya sudah mental untuk jualan tuh. Terus buka kayak itu tak kayak ini motor. Cuma terkait dengan kamera itu ya. Ada kepentingan apa? Kepentingan untuk menunjukkan Ramadan ini. Mohon izin saya menguburkan ego saya ini. Insya Allah, 600.000. Alhamdulillah, atas nama Sinta. Alhamdulillah. Mohon disampaikan. Ya, Bu Arfa. Insya Allah, mohon disampaikan. Oh iya, warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, mohon izin ya. Alhamdulillah. Iya, ya, langsung bawa. Oh, insya Allah. Insya Allah. Terakhir. Ini apa sorban hitam ini yang saya bawa ke Ramadan ini insyaallah dan ini kulitnya kuning sangat indah sekali sayang dari saya buka dari 100.000 Bapak Ibu sing sakit ada ah insya Allah 100.000 ada yang lebih 500 Allah Akbar 500 Ibu 1 juta. Ada lagi Bapak Ibu? 1.500.000. 1.500.000. Sambung? Mohon ya? Sambung ya? Aku berjuang loh. Ya Allah.
Ini mungkin harganya mungkin kalau dari lokalnya mungkin tak lebih dari 100.000. Insyaallah yang mahal di sisi ini jadi wasilah semoga. Bukan kita mensyirikkan ini bukan keluarga. Sebagaimana tergembur ini juga ini Nabiullah Yusuf. Ya sehingga keberkahannya sampai ke Nabiullah Yaakob. Dan itu mengobati cintanya Nabiullah Yaakob. Semoga ini mengobati cinta kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Halal ya? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Halal. Insyaallah. Ya, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi, mohon terima kasih kepada Ustaz Muhammad.